Buletin Didik 8 Jun bersama saya Fazilah Niarun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak seperti sekolah lain yang lebih bernasib baik, cabaran digalas guru yang mengajar di sekolah pedalaman tidak dapat dinafikan. Biarpun mustahil melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sepenuhnya menggunakan peranti, mereka sanggup mengambil inisiatif lain bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir. Cikgu Nasir Muhammad Jamil yang berasal dari Perak tidak menyangka akan berkhidmat di SK Desa Permai Kinabatangan Sabah. Perjalanan mengambil masa 6 jam menaiki bot dari pengkalan Bukit Garam untuk tiba ke sekolah terbabit. Walaupun dalam keadaan sekolah serba kekurangan, ia tidak mematahkan semangat Nasir untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Mengajar di sekolah buatnya bukanlah satu cabaran yang begitu besar. Namun apabila PDPR dilaksanakan berikutan penularan COVID-19, Nasir bersama guru-guru lain perlu memikirkan cara terbaik untuk memastikan ilmu masih dapat disampaikan. Sewaktu PDPR berjalan, kami guru-guru menggunakan inisiatif sendiri untuk menghantar modul PDPR menggunakan perahu satu atau dua kali seminggu bergantung kepada situasi semasa. Menjalankan PDPR menggunakan peranti dan tiada telefon adalah sangat mustahil. Modul yang disediakan biasanya cukup untuk 5 hari. Hujung minggu, wakil guru atau saya sendiri akan mengutip modul-modul yang diberikan. Antara cabaran lain adalah apabila ada dalam kalangan murid tidak menyiapkan modul yang disediakan. Ia berikutan kebanyakan ibu bapa tidak tahu membaca atau menulis dan sukar membantu mahupun memantau anak mereka. Menyedari hakikat itu, Nasir bersama guru lain cuba meluangkan masa beberapa minit untuk memberi penerangan kepada murid selain mengeluarkan duit poket sendiri untuk membeli bahan pengajaran tambahan kepada murid. Membaca, menulis dan mengira tidak menjadi kegugasan kami, guru-guru. Cuma peringkat menakul yang agak mencabar. Saya merasakan menakul dapat diasah apabila persekitarannya tersedia wujud di sekeliling murid. Secara logik, kami berusaha untuk membina pelajar boleh menguasai 3M. Menakul mungkin memerlukan lebih dari usaha dan pendedahan yang lebih kepada pelajar. Bimbingan saja tidak cukup. Guru juga perlu memberi motivasi kepada murid-murid di pedalaman ini untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ini kerana segelintir mereka masih dipengaruhi amalan turun-temurun untuk melakukan kerja kampung seperti berkebun dan membalak selepas tamat persekolahan. Selain memastikan proses pembelajaran dan kecemerlangan murid menjadi keutamaan, aspek kemanusiaan juga tidak diketepikan. Mengambil kira kepentingan elemen itu serta prihatinnya terhadap kebajikan dan nasib murid-murid pedalaman, melayakkan Mr. Thomas merangkul anugerah English Language Teacher of the Year di Global Education Summit and Awards 2021. Bukan sahaja menjadi hero di mata anak-anak muridnya di SK Kampung Baru Bintulu, Sarawak, usaha Cikgu Thomas Mason Lim Beng An atau lebih dikenali sebagai Mr. Thomas dalam mempertabatkan kebajikan pelajar seiring dengan pembelajaran mendapat pengiktirafan peringkat antarabangsa. Adalah satu kepuasan buatnya apabila anak-anak murid mendapat pendidikan yang selayaknya tanpa perlu memikirkan soal kewangan dan status kehidupan. Apabila saya dapat melihat anak-anak murid saya menikmati pembelajaran harian mereka, semestinya saya rasa gembira lah. Saya rasa kalau mereka dapat menerima pembelajaran mereka seperti yang dirancang, tak ada apa-apa yang boleh menghalang mereka untuk menjadi seorang berjaya pada masa hadapan. Tidak lokek mengeluarkan wang saku sendiri dan sering sahaja membantu murid-muridnya sekiranya ada masalah, Mr. Thomas cukup disayangi dan disenangi murid-muridnya. Selain berjiwa besar, perwatakan Mr. Thomas yang mesra juga mewujudkan keselesaan untuk murid-muridnya mengikuti pembelajaran. Apatah lagi, kaedah yang diterapkan begitu interaktif dan yang paling penting, tidak membebankan muridnya. Ramai dalam kalangan murid saya, mereka bukan dari latar belakang yang berkemampuan tinggi. Jadi saya berusaha sedaya untuk menghasilkan sesi-sesi pembelajaran yang boleh memudahkan mereka. PDPR ni saya percaya adalah sesuatu yang sepatutnya mudah
dan boleh diikuti oleh anak-anak murid saya. Tidak semestinya semua PDPR perlu digunakan secara dalam talian, secara live ataupun secara langsung menggunakan Google Meet. Asalkan pembelajaran murid-murid berlangsung dan dapat berjalan dengan lancar, itu sudah mencukupi. Bayaran bagi semua perkhidmatan kerajaan akan dibuat secara tanpa tunai mulai tahun depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, inisiatif melalui MyDigital itu akan membantu kerajaan dalam usaha membanteras rasuah di samping menawarkan perkhidmatan awam yang efisien dan efektif. This will lead to a higher transactional security, better coordination, enhanced communication on anti-corruption initiatives and greater ease of sharing information. And I am pleased to share that as at the end of last year, 60% of the government's total collection was through e-payment. Beliau berkata demikian dalam ucap tama Persidangan Akaunten Antarabangsa Institut Perakaunan Malaysia pagi tadi. Setakat ini kerajaan beralih kepada kad pengenalan elektronik dan bukti identiti secara biometrik untuk pengenalan orang awam serta mempercepatkan bantuan kerajaan bagi memastikan keterangkuman, akses, ketelusan dan accountability. Sebagai contoh, kebanyakan bantuan kerajaan diberikan berasaskan tanpa tunai, yang mana permohonan dan pembayaran untuk bantuan prihatin rakyat dan geran khas prihatin dilakukan secara elektronik dan dalam talian. Kawalan kesihatan mental adalah lebih penting dalam memastikan seseorang itu mampu menjalani kehidupan berdepan serangan pandemik COVID-19. Tidak terkecuali bagi pelajar, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP perlu peka dengan perubahan diri dan orang sekeliling kerana situasi itu boleh memberi kesan kepada emosi dan tingkah laku jika tidak diurus dengan baik seperti serangan kebimbangan atau resah yang memudaratkan. Perkara itu menjadi fokus perbincangan sektor psikologi dan kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan menerusi anjuran webinar secara dalam talian. Mereka yang didapati menunjukkan gangguan awal kesihatan mental perlu segera mendapatkan bantuan. Jadi ada tiga yang saya cadangkan di sini, iaitu yang pertama, slide please ya. Yang pertama, dapat sokongan. Apa ni? Dapatkan sokongan. Ataupun kita berikan sokongan, providing support. Ataupun kita dapatkan sokongan ataupun kita beri sokongan. Berikan sokongan kepada siapa? Kepada individu-individu tertentu yang kita nampak perubahan itu. Kita dah bincangkan tadi banyak kan tentang gangguan-gangguan kebimbangan. Itu kalau dia nyata timbul, bermakna kita boleh nampak rakan kita yang sedang dalam gangguan-gangguan kebimbangan itu. So kita kena provide support. Support kepada siapa? Kepada rakan kita ni. Ataupun kita kena dapatkan, kalau diri kita berlaku kan, berlaku pada diri kita, kita cuba dapatkan sokongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkatkan daya tahan ataupun resilient. Dan saya akan tengok ya, ulas resilient ini satu aspek dalam kajian kan, apa ni, kesihatan mental dan resilient ini adalah satu perkara yang sama-sama dikaji. Individu yang mempunyai daya tahan ataupun resilient yang tinggi, sebenarnya dia boleh menghadapi cabaran ini dengan lebih baik, ya. Aspek ketiga yang digariskan ialah strategi daya tindak atau coping skill dalam menentukan kemampuan seseorang mengelak serangan tidak sihat ke atas mental dan emosi mereka. Mereka yang menghadapi serangan kegelisahan ini perlu diberikan sokongan sosial, iaitu daripada keluarga, rakan terdekat dan golongan profesional. Anggota sukarelawan sokongan vaksin Malaysia MyVac bukan sekadar bertanggungjawab membantu petugas kesihatan dan pasukan barisan hadapan di pusat pemberian vaksin PPV. Mereka kini juga perlu berdepan dengan kumpulan anti-vaksin yang sering mempengaruhi golongan warga emas untuk tidak mengambil vaksinasi. Peranan anggota petugas MyVac penting dalam memastikan mereka dapat meyakinkan warga emas yang hadir di PPV saban hari untuk menerima suntikan walaupun ada yang cuba dihalang oleh anak sendiri daripada menerima vaksin COVID-19.
Perkara itu diluahkan sendiri anggota petugas sukarelawan MyVac di PPV Dewan Tun Ali Bukit Katil Melaka yang perlu menghadapi karenah sebahagian warga emas yang masih was-was untuk mendapatkan suntikan. Ada juga antara golongan-golongan anti-vaksin ya. Mereka percaya dengan laman web macam daripada WhatsApp, daripada bidan-bidan dekat Facebook. Mereka percayalah bahawa vaksin ni ada yang tak baik, boleh menyebabkan kematian. Macam tu kat sini tugas kami di samping menolong barisan hadapan, kita juga perlu meyakinkan kepada masyarakat bahawa adanya baiknya kita ambil vaksin ni. Pengalaman yang sama turut dikongsi seorang lagi anggota sukarelawan yang kesal dengan tindakan pihak yang menghasut orang ramai untuk menolak pengambilan vaksin itu. Salah satu memang saya sendiri ambil vaksin sebab saya dah disuntik dekat sini. Lagi satu saya akan, orang yang tanya ni saya akan terangkan kenapa vaksin itu penting, kenapa ada yang cakap kalau dapat infeksi pun dia akan sembuh. So kena maklumkan kepada dia orang, tak semestinya semua yang sembuh. Ada yang akan kena long COVID, maknanya dia akan ada masalah rosak paru-paru semua tu. So bila dah diinformkan dengan betul, memang mereka ambil vaksin. Kerajaan sebelum ini berkata sukarelawan belia MyVac memainkan peranan penting sebagai ejen penghubung, membantu proses pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan, tenaga bantuan logistik serta khidmat sokongan psikologi kepada penerima vaksin. Sementara itu, lebih ramai petugas sukarelawan diperlukan di 14 PPV di seluruh Melaka. Anthophila yang bermaksud peminat bunga atau lebih dikenali sebagai lebah adalah satu-satunya serangga yang menghasilkan makanan untuk manusia, iaitu madu lebah. Madu dihasilkan melalui pengumpulan nektar yang dikeringkan menggunakan kibasan sayap lebah. Lebah mampu mengibas sayapnya sebanyak 230 kali sesaat yang membantu dalam proses pendebungaan, pembentukan madu dan mengekalkan suhu sarang lebah. Madu lebah mengandungi kira-kira 76% gula, 18% air dan bakinya daripada bahan lain. Sebuah koloni lebah terdiri daripada ratu lebah, lebah jantan dan lebah pekerja yang juga lebah betina. Ratu lebah dianggap ketua bagi koloni lebah. Tugasnya mengawan dengan lebah jantan untuk menghasilkan telur. Seekor ratu mampu menghasilkan sehingga 2,500 telur sehari. Penggantian ratu lebah berlaku kira-kira setiap 2 hingga 3 tahun sekali setelah kematian ratu terdahulu. Penemuan tulang dinosaur di sebuah lokasi di Australia disahkan sebagai spesies baru. Ahli paleontologi turut menyifatkan ia sebagai spesies haiwan terbesar yang pernah ditemui. Australotitan cooperensis daripada jenis titanosaur ini dilaporkan hidup sejak 100 juta tahun lalu. Spesies dinosaur terbesar ini mencecah ketinggian 6.5 meter dengan panjang hingga 30 meter. Manakala beratnya pula mencecah 74,000 kilogram. Pendedahan mengenai spesies baru dinosaur ini mengambil masa 15 tahun sejak fosil pertama ditemui di sebuah ladang pada tahun 2006, kira-kira 1,000 kilometer ke barat Brisbane. The study took a long time to actually come together because each dinosaur bone can weigh hundreds of kilos. But we use digital scanning technology to actually create three-dimensional models of each of these bones. So I could take thousands of kilos of dinosaur bones in my 7-kilo laptop and use those to compare them against all of the other dinosaur bones in Queensland. Tambahnya, terdapat banyak lagi rangka dinosaur ini yang ditemui di kawasan yang sama. Namun kajian lanjut mengenainya masih dilakukan. Juara luncur ais Olimpik 2010 dan selebriti Kim Yuna menderma 110 juta won atau lebih RM406,000 untuk membantu kanak-kanak yang memerlukan. Beliau yang juga duta UNICEF membuat sumbangan itu bagi membolehkan kanak-kanak mendapat vaksin COVID-19. Menerusi jawatankuasa UNICEF Korea, Kim Yuna dalam satu kenyataan berkata beliau tersentuh mendengar kisah kanak-kanak yang tidak dapat perkhidmatan kesihatan asas berikutan kelumpuhan sistem perubatan di seluruh dunia akibat pandemik ketika ini.
Sumbangan dihantar ke inisiatif COVAX yang menyalurkan vaksin ke negara-negara membangun. UNICEF dalam pada itu mengakui berbesar hati dan berterima kasih dengan Kim Yuna yang telah banyak menyokong pelbagai aktiviti pertubuhan itu selama 13 tahun. Sejak dilantik sebagai Duta UNICEF pada tahun 2010, bekas peluncur profesional itu mengetuai pelbagai projek membantu kanak-kanak ketika krisis antarabangsa, antaranya gempa bumi di Haiti dan Nepal serta peperangan di Syria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fat Bouche. Saya nak pesan kepada adik-adik, kepada anak-anak kita yang masih bersekolah supaya menjaga SOP adik-adik ya. Jaga kebersihan, selalu pakai pelitup muka dan jangan keluar rumah. Baik, ini bukan untuk dewasa saja, untuk adik-adik pun lagi sangatlah penting untuk menjaga semua-semua ni. Ya, okay, jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah. Assalamualaikum. Sukan, kejayaan Vietnam menundukkan Indonesia dengan jaringan besar 4-0 pada aksi ke-6 kumpulan G kelayakan Piala Dunia Piala Asia memang meresahkan seluruh peminat bola sepak tempatan. Nampak jelas taring juara bertahan Piala AFF Suzuki itu belum tumpul dan siap sedia untuk mengharungi aksi seterusnya menentang Malaysia awal pagi Sabtu ini. Dan sekalipun situasi ini sedikit sebanyak memberi tekanan buat Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho, beliau tidak cemas dan menjelaskan sudah mengesan kelemahan barisan naga emas kendalian Park Hang-seo. Kita pun nampak memang ada ruang untuk kita menyerang dan juga kita perlu berjaga-jaga dari sisi serangan balas cepat daripada Vietnam kerana mereka mempunyai pemain-pemain yang pantas dan laju. Itulah kita kena stop mereka membuat hantaran awal sebelum kita rampas balik bola. Dalam hari itu, Harimau Malaya juga perlu memanfaatkan kekurangan yang dihadapi Vietnam yang tidak dapat menggunakan khidmat pemain tengah Nguyen Quang Hai. Pemain yang terkenal dengan rembatan kaki kiri itu terlepas aksi menentang Harimau Malaya 12 Jun nanti, ekoran digantung satu perlawanan. Apapun kelompongan yang dapat dikesan Cheng Ho ketika ini, Harimau Malaya harus menerima hakikat gawang Vietnam bukanlah mudah untuk dibolosi seperti yang disangka. Selepas 6 perlawanan peringkat kumpulan G, pasukan di ranking ke-92 dunia itu hanya bolos 1 gol berbanding Harimau Malaya yang sudah melepaskan 10 gol. Selepas harapan tinggi diletakkan kepada Thailand dan Indonesia untuk membantu meluaskan kembali peluang Malaysia lolos dari kumpulan G tidak kesampaian, kini segalanya terletak kembali di kaki pemain Harimau Malaya sama ada masih bernafsu untuk beraksi di peringkat lebih tinggi ataupun tidak. Peluang tetap ada dan masih terbuka kepada semua empat pasukan sekalipun tampak semakin berliku buat pasukan kebangsaan. Dalam perlawanan Vietnam menentang Indonesia semalam, skuad Naga Emas berjaya dikekang lawan 0-0 separuh masa. Namun pantas memperbaiki kekurangan dengan menyumbat 4 gol sebaik permainan bersambung selepas rehat. Skuad negara yang akan berdepan mereka Jumaat ini perlu waspada dengan pemain tengah Nguyen Phuong Hong Doi selepas menjadi perancang kepada 2 gol pertama. Ia disudahkan penyerang Nguyen Tien Lin dan Nguyen Quang Hai. Nguyen Quang Phuong seterusnya melebarkan kedudukan 3-0. Satu lagi yang perlu diawasi pemain negara nanti ialah kaedah hantaran lambung Vietnam selepas melihat Bu Van Tan menjaringkan gol terakhir pasukannya. Dalam satu lagi perlawanan, UAE mengukuhkan tempat di tangga kedua selepas mencatat kemenangan kedua berturut-turut, meninggalkan Thailand yang berkongsi 9 mata dengan Malaysia tetapi berkelebihan 3 jaringan untuk menduduki tempat ketiga. Tidak seperti semasa membenam pasukan kebangsaan 3 Jun lalu, barisan Bert van Marwijk nampak bergelut sepanjang permainan. Hanya Kyle Canedo Correa, Fabio De Lima dan Mohamed Juma yang mampu mencatat nama selaku penjaring di sebalik mencipta deretan peluang keemasan. Di sebalik kesukaran menyaingi tuan rumah, skuad Gajah Perang berjaya juga meraih gol sagu hati menerusi Supanat Muenta. Sekiranya Harimau Malaya mengimpikan penamat 2 tangga teratas untuk meneruskan langkah ke Piala Dunia dan kelayakan automatik ke Piala Asia, tiada jalan lain yang boleh dilakukan iaitu mengutip 6 mata penuh dari baki 2 perlawanan menentang Vietnam dan Thailand.
Proses restorasi di Lautan China mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan assalamualaikum.